Ya, videonya kejeda kan. Nah, jadi sebelum lanjut videonya, Mami mau kasih tahu ke kalian, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Mami. Dengan caranya gampang banget, kalian tinggal tulis namanya Mami atau saat di video ini kalian klik subscribe. Nah, udah ada di bawah sini ya, udah Mami kasih contohnya. Kalian tinggal klik subscribe untuk channel YouTube-nya Mami, untuk dukungan di channel-nya Mami, biar kalian tahu video-video selanjutnya. Karena nanti di video selanjutnya Mami bakal kasih tahu ke kalian apa aja aktivitas Mami, dan ada beberapa info lainnya juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Mami ya. Nah, buat kalian yang udah subscribe YouTube-nya Mami, Mami ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang baru subscribe YouTube-nya Mami, Mami juga ucapkan terima kasih. Selamat datang di YouTube-nya Mami. Nah, yuk kita langsung tonton videonya. Jangan lupa tonton sampai habis ya, Moms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, teman-teman semua di rumah, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, jadi di video kali ini Mami mau masak 3 menu di dapur mininya Mami. Mami mau ajak kalian ngeliat gimana cara Mami masak buat keluarganya Mami. Nah, kurang lebihnya ini ringkasan kalau misal Mami lagi mau masak buat baby mochi ayah dan Mami. Nah, kali ini Mami mau masak 3 menu untuk Mami, ayah, dan baby mochi. Kenapa 3 menu? Karena ayah lagi dalam masa pemulihan gitu ya, jadi gak boleh makan pedas. Sedangkan Mami kan emang doyan banget pedas, jadi Mami bikin tetap yang ada pedasnya gitu. Karena kita pecinta sayur banget, jadi kita semua hari ini menunya sayur gitu. Kalau ditanya ini bisa berapa kali makan, setiap satu menu yang Mami makan itu, maksudnya maaf, yang Mami buat itu biasanya bisa 2 kali makan. Nah, nanti untuk makan malamnya Mami biasanya ada goreng ayam atau ikan atau frozen, atau kalau memang mau masak lagi, biasanya Mami masak lagi gitu. Nah, untuk barang-barang atau alat-alat serta bahan-bahan yang Mami pakai juga enggak pakai yang ribet-ribet. Jadi pakai bahan-bahan yang bisa kalian cari di pasar. Nah, bisa kalian lihat kan, itu semua bahan-bahannya murah meriah, dan barang-barang Mami juga murah meriah banget. Itu bisa kalian dapatkan di pasar dengan harga-harga terjangkau. Nah, kurang lebihnya Mami kalau masak kayak gitu. Nah, buat yang baru datang di channelnya Mami, Mami ucapkan selamat datang di channel Mami. Dan buat kalian yang selalu setia dengan channel Mami, Mami ucapkan terima kasih banyak. Selalu dukung channel Mami ya semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu tonton video-video dari Mami. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, yang nantinya insya Allah pasti akan Mami balas. Tapi slow respon ya, karena Mami jarang banget untuk selalu ngecek YouTube ya. Jadi untuk jam-jam tertentu biasanya Mami ngecek, tapi kalau untuk 24 jam banget Mami enggak, karena kan Mami banyak aktivitas. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, Mami itu ibu rumah tangga, anak satu, tapi Mami juga bekerja di rumah sakit swasta gitu di Cirebon. Nah, jadi selain Mami bekerja, Mami juga sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau ditanya Mami di sini nggak punya ini ya, nggak punya yang
suka bantuin di rumah gitu. Biasanya mami ngerjain itu sendiri di rumah. Mami cuma ada pengasuh, itu pun pengasuh nggak selalu datang ke rumah ya gitu. Nah ini karena masakan udah mulai selesai semua, sekarang mami mau menghilangkan hausnya mami, yaitu dengan mami mau bikin es kopi. Mana nih buat kalian pecinta kopi? Yeay, mami sih nggak usah mahal-mahal ya, yang murah-murah aja. Yang penting bisa ngilangin haus. Nah, udah selesai masak 3 menu plus tambah es kopi. Tuh, ini buat mami yang ada pedesnya, ini buat ayah yang saus tiram tanpa cabe, dan ini buat baby mochi dan esnya buat mami. Yeay, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan.